Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darmawan Kak Anton dalam channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media tanam, yang mana yang sering kita gunakan. Ini pembuatan media tanamnya secara sederhana, bahannya mudah dan praktis. Untuk lebih lengkapnya simaklah video kami ini sampai dengan selesai. Namun sebelum itu kami mohon dukungan supportnya agar channel kami lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dengan cara menekan tombol subscribe, like, ataupun share. Atas semua itu kami ucapkan terima kasih. Media tanam yang kita buat pada hari ini itu media tanam yang sangat mudah ya. Jadi bahan-bahannya sendiri bisa kita temui atau kita peroleh dengan mudah. Dan jangan takut, media tanam yang kita buat ini itu kaya akan unsur hara ya. Jadi tanaman ataupun tumbuhan kita yang kita tanam dengan media tanam yang kita buat ini itu insya Allah akan tumbuh subur dan sehat ya. Jadi hari ini bertepatan juga dengan kami akan melakukan penanaman bibit alpukat ya, 2 bibit alpukat pada awal tahun 2021 ya. Kenapa kami melakukan penanaman di awal tahun? Oke, ini sebenarnya tidak ada yang istimewa pada hari ini ya. Ya, karena memang hari ini kami lakukan penanaman sebagai pengingat bagi kami ya. Kami melakukan penanaman di awal tahun 2021. Tepatnya tanggal 1 Januari 2021 ya. Jadi nanti itu sebagai pengingat kami. Dan untuk media tanam yang kita buat nanti itu akan kita jadikan bagian peninggi atau penimbun samping dari pinggiran media tanam bibit alpukat yang akan kita tanam di sana ya. Yang mana beberapa waktu yang lalu kami telah melakukan pembuatan lubang ya, dan kami biarkan beberapa saat dan sekarang telah kami tutup kembali ya. Jadi ini prosesnya bisa kita lihat nanti di video kami ini sampai dengan selesai ya. Jadi bagaimana proses pembuatan media tanam yang kita lakukan ya. Berikut ini bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat media tanam sederhana ya. Jadi yang ada di depan kita saat ini itu sampah daun urutannya, dan itu sekam arang ya, dan tanah ya. Dan untuk jumlahnya sendiri itu kita menggunakan perbandingan, skala perbandingan 2:1:1. Jadi 2 tanah, 1 sekam arang steril, dan 1 daun sampah daun ya. Jadi ini sampah daun yang sudah bisa dilihat kondisinya sendiri bagaimana. Jadi ketiga bahan inilah yang akan menjadi media tanam sederhana yang kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan atau tanaman kita. Jadi bagi para pemirsa sekalian yang ingin membuat media tanam sederhana, bahan-bahannya inilah. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Jadi semuanya kita ambil dari bahan-bahan di sekitar kita. Jadi sangat sederhana sekali dan kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ataupun tumbuhan kita ya. Dan untuk proses pembuatannya sendiri ini sangat mudah, yaitu kita melakukan pencampuran dari ketiga bahan ini. Kita aduk atau kita cangkul ya. Dan pada hari ini karena bertepatan kami akan melakukan penanaman bibit alpukat, jadi posisinya itu di galangan tanah itu ya. Jadi nanti kita akan lakukan pencampuran di sana dan langsung kita lakukan penanaman. Media tanam yang kita buat pada hari ini itu media tanam yang sangat mudah ya. Jadi bahan-bahannya sendiri bisa kita temui atau kita peroleh dengan mudah. Dan jangan takut, media tanam yang kita buat ini itu kaya akan unsur hara ya. Jadi tanaman ataupun tumbuhan kita yang kita tanam dengan media tanam yang kita buat ini itu insya Allah akan tumbuh subur dan sehat ya. Jadi jangan ragu, jangan tunda untuk menanam, karena dengan menanam hari ini, esok hari kita akan panen. Saya Darmawan Kak Anton. Saya akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.